Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan bersama PO Pesona Indah. Kita akan melakukan perjalanan dari Terminal Wonogiri ke Terminal Solo. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita sudah berada di exit dari Terminal Wonogiri. Kita sekarang akan belok ke kanan ya. Dan ini kita akan lurus dan kita nabrak. Oke, tidak apa-apa, kita akan mundur lagi lalu maju ya. BTW, ini mod yang saya gunakan adalah mod MHD dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan. Dan untuk status modnya ini adalah sel ya. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di bawah. Dan ini lampu merahnya sudah menunjukkan warna hijau, kita akan lurus saja dan belok ke kanan. Dan kita nanti akan melakukan perjalanan, ini mode narik ya. Jadi nanti kalau ada penumpang, nanti kita bisa berhenti untuk mengambil penumpang. Dan sedikit membahas tentang mod kode name dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan, itu saya mendapatkan informasi tentang mod kode name itu bisa lancar digunakan di RAM 3GB, itu masih lancar ya. Jadi untuk di RAM 4 otomatis juga lancar. Bagi kalian yang RAM 2 itu nanti ditunggu saja rilisnya, apakah lancar atau tidak ya. Dan masalah kode namanya itu sell atau free, saya juga kurang tahu ya, karena belum ada informasi tentang hal itu. Jadi ditunggu saja untuk rilisnya saja ya, nanti kita tunggu bersama-sama. Dan saya sarankan itu kalian banyak-banyak untuk melakukan mode narik ya, untuk menghasilkan uang di game busit, supaya nanti jika mod kode namenya itu bisa di custom aksesoris, jadi kalian itu bisa langsung untuk membeli aksesorisnya itu ya. Dan mungkin itu saja ya untuk informasi update terbaru tentang mod kode name. Dan kembali di game busit ini, kita akan belok kiri, kita nanti akan lurus saja dan menuju ke kota Wonogiri ya. Dan di depan kita ini ada bus XHD, ini bus Harapan Jaya ya. Harapan Jaya berbodikan XHD Prime. Dan untuk mod OBB yang saya gunakan adalah mod OBB dari Mens Gaming, dan yang saya ubah adalah dari klakson, mesin, serta untuk remnya ya, rem tangannya itu. Bagi kalian yang berminat dengan mod OBB yang saya gunakan, linknya ada di deskripsi. Dan ini yang lebih kerennya lagi dari game busit itu dibandingkan game lainnya, ketika malam hari itu cahaya dari lampu penerangan jalan itu bisa masuk di lampu interior ya, jadi keren sekali. Belum ada semacam game simulator di Android itu yang seperti ini ya, setahu saya cuma di busit ini ya. Dan lebih kerennya lagi, ini sudah support di kendaraan mod, jadi tidak hanya kendaraan ori saja. Dan di depan kita ini lampu merahnya sedang berwarna merah ya, sebentar lagi menuju, dan kita akan melanjutkan perjalanannya. Dan di belakang kita ini ada mod traffic JetBus HDD ya. Ini dari Mens Gaming. Untuk base-nya ini dari Muhammad Nasir ya, cukup keren.
Dan ini Genbus 3 nya itu generasi yang pertama ya, jadi menggunakan selendang generasi yang pertama. Dan ini berhubung kendaraannya masih sepi, kita akan membuka jalur ya. Kita akan mencoba untuk jalur kanan. Suasananya seperti di Eropa ya, menggunakan lajur sebelah kanan. Dan ini kita masih lurus ya, masih sepi karena itu kita ngeblong membuka jalur. Lost tol pokoknya. Dan ini untuk suasana trafiknya ini sepi ya, seperti di tengah malam. Dan ada bus 1-2 yang lalu-lalang. Dan ini kita sudah di perbatasan dari Wonogiri. Kita akan ke Solo sebentar lagi ini. Dan di depan ini ada bus Budin. Aduh, ada penumpang guys yang kelewatan, tapi nggak masalah ya. Kita langsung aja karena ini jam mepet, jadi kita cepat-cepat aja. Lalu ini kita akan belok ke kanan untuk menuju ke Terminal Solo. Dan ini kita akan lurus saja ya. Sebentar lagi kita akan melintasi rel kereta api. Dan di sana ada semacam percabangan jalur ya. Kita nanti akan lurus saja, tidak belok kiri. Nah, ini dia untuk rel kereta apinya. Ini cukup padat biasanya, tapi ini malam hari jadinya lumayan sepi ya. Dan ini kita akan belok kanan. Ini jalurnya lumayan sulit ya untuk bus karena ini lumayan sempit untuk jalurnya. Dan setelah ini kita akan belok kiri untuk menuju ke Terminal Solo. Dan ini kita tinggal lurus saja. Dan di depan itu sudah ada Terminal Solo. Kita akan lurus dan kita akan belok ke kiri untuk masuk ke Terminal Solo. Dan kita akan berhenti di sini ya, sekaligus mengakhiri pada perjumpaan kali ini. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya Fabrizio Tiancano, salam busit mania.